Assalamualaikum Sobat Gaming, jumpa lagi, salam sehat selalu. Oke, baru muncul teman-teman, mohon dimaklumi ya. Dikarenakan ya menjadi seorang ayah dan sekaligus seorang ibu teman-teman. Sibuk, super sibuk teman-teman. Oke, saya mau melanjutkan lagi. Bisakah menyelesaikan draft rock Kakarot versi Bardock Saga teman-teman? Oke, sebelumnya saya mau membeli seperti item teman-teman di all shop ini ya teman-teman. Oh, buffering ini internetnya sudah lemot. Tanggal tua ya, mohon dimaklumi lah. Oh no no, delay. Oh tidak, ayolah. Ini padahal sudah saya setting di rata kiri. Kalau setting di rata kiri ini mengikuti kecepatan internet teman-teman. Jadi kalau kecepatan internet teman-teman lemot, nanti gambarnya buffering ya. Mana ini? Enggak ya. Kotanya mana? Oh, sini kok. Oke. Ini nanti saya bagi waktu 16 menit, 16 menit atau 15 menit teman-teman. Dikarenakan kalau record di HP itu maksimum size-nya 4 GB teman-teman. Kalau melebihi 4 GB dipastikan filenya rusak ya, videonya tidak bisa diputar dan juga pun tidak bisa diperbaiki teman-teman. Oke, jadi ya dimaklumin saja ya. Kita 15 menit ganti part. Oke, ini dia. Ini makanan. Saya mau beli seperti minuman ini. Oh, seperti Sensu Bean. Oke, ini dia yang jualan. Beli. Oh, uangku habis. Oh no. Saya jual barang aja dulu. Bentar, mau jual apa ini? Ini dia batu-batu ini, saya mau jualin ini, kristal-kristal ini. Oke. Aduh, dapat ini juga dijualin semua. Ini kado buat apa ini, nggak penting ini. Jualin semua teman-teman buat bekal melawan musuh ya. Oke, nggak penting ini. Ini untuk meningkatkan medali. Jualin semua saja ini. Oke, sudah dapat 28.200. Aku mau beli yang ini, bintang 2. Saya sudah punya 2, 3. Oke, ini dia. Wow. Ini loh, kalau internetnya nggak stabil, delay ya, nggak responsif.
Udahlah. Oke. Langsung saja ke misi utama. Bentar. Mat. Misi utama mana? Ini dia. Tuh kan. Susah sekali. Ini nanti gimana ini tarungnya, ini bisa mengalahkan atau tidak ya? Tuh dia. Ini kemarin saya mengulangi lagi ya, dikarenakan rekornya rusak. Jadi saya ulangin lagi teman-teman. Dan ternyata harus apa itu namanya? Jangan sampai 4 GB. Oke, 6 menit. Oke, kita langsung saja ini. Mana ini Bardock? Pergi kemana ini Bardock? Mungkin ini menuju ke teman-temannya ya. Ini menuju ke teman-temannya ya. Ini soalnya Bardock ditinggal dikarenakan kemarin babak belur. Bardocknya ini dia, teman-temannya. Kemungkinan nanti melawan pasukan Frieza. Iya ini teman-teman. Oke. Ini dia Bardock sudah sampai. Ya di mana ini? Yuk kita kejar. Tumbang teman-teman. Ini kalah ini teman-temannya Bardock, ini pasukannya. Ya. Wah sangat tidak percaya. Bardock ini. Ini saya sambil melihat menitan teman-teman. Aduh, nanti kalau sudah 15 menit saya hentikan dulu dan rekod lagi. Aduh, beda kalau main Warcraft di PC ataupun di konsol ya. Ini padahal belum melawan pasukannya Frieza yang elit-elit ya. Ini melawannya pasukan Frieza yang level-level rendah padahal teman-teman. Jadi sudah kewalahan semua. Kekuatannya kalah drastis. Padahal dengan pasukan Frieza yang ecek-ecek. Sudah tumbang semua, belum Kapten Ginyu ya ataupun Dodoria. Oh ini dia Dodoria, ini yang memimpin pasukannya. Kenapa?
そうだな、メイドの土産に教えてやるか。これはな、フリーザ様のご命令だ。ini sayangnya tidak support recording karena audio, teman-teman. Jadi kalau di setting internal audio itu suaranya hilang. Kemungkinan besar bisa record internal audio itu kalau kalian menjadi member di HYKB ya, otomatis kalian berbayar. Jadi ada aplikasinya sendiri teman-teman untuk merekod game di HYKB ini, bukan rekod aplikasi biasa di bawaan HP kalian. Jadi kalau pakai aplikasi bawaan ini seperti saya ini, audionya internal tidak akan keluar. Ini pakai audio suara. Jadi ya suara luar masuk. Oke, 11 menit kurang 4 menit. Ini bisa di pause nggak ya sebenarnya teman-teman? Oh iya bisa. Kalau bisa saya pause dulu terus rekap live. Tapi ya lumayan lah, yang tidak punya konsol alternatifnya ya ini teman-teman, cuman nebeng wifi tetangga ataupun nongkrong di warung kopi ya, bisa memainkan game-game konsol terbaik, bahkan bisa menamatkannya, bisa menyelesaikannya tanpa membeli PS4 ataupun Xbox S dan PS5. Ya lumayan lumayan teman-teman, apalagi kalau internetnya kencang kalian bisa menikmati grafik yang luar biasa 4K ya. Oke, 12 menit menuju 13 menit. Ini berdarah ini. Tangannya Bardock. Oh, internetnya down. Ini gimana ini? Ataukah force close ini? Oh, iya. Tadi ikat kepalanya berdarah ya, langsung di buat ikat kepala ini teman-teman. Oke. Ternyata warnanya warna darah. Ikat kepalanya. Ayo kita bertarung. Oke, kita menuju part selanjutnya ya. Ini pertarungan lumayan membutuhkan waktu.